Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Sari, Kak Erna, sudah bergabung ya di sini kita. Apa kabar nih kakaknya semua? Semoga kakak semua sehat selalu ya, amin. Nah buat teman-teman untuk live kali ini, aku akan membahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZNR Muslima yang cantik-cantik juga modis banget ini kak ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih, pertama-tama dilihat-lihat dojo untuk keranjang kuningnya di sebelah pojok kiri bawah, karena banyak banget nih kak koleksi cantiknya. Jadi teman-teman scroll-scroll aja dulu dilihat-lihat dojo keranjang kuningnya. Nanti kalau sudah ada yang suka, baru boleh dikomen-komen di kolom komentar untuk aku jelaskan detail dari gamisnya ini ya. Nah, halo yang baru bergabung di live stream kita, halo semuanya. Sudah bergabung ya, dan stream kita kak, apa kabar nih kakaknya semua? Semoga kakak semua sehat selalu ya, amin. Nah, kita akan mulai ya kak untuk live stream kali ini. Aku akan mulai dulu dari yang aku pakai sekarang kak, namanya ini Ayara Series. Untuk Ayara Series kita ini ada di etalase nomor, aku akan pin ya. Untuk Ayara Series kita, nah untuk Ayara Series kita ini tinggal di dua warna saja kak ya. Tinggal di warna green dan juga di warna grey-nya. Untuk warna orange-nya mohon maaf sekali sudah habis ya. Nah, di nomor 54 kak ya. Untuk Ayara di nomor 54 kita punya dua warna kak. Yang aku pakai di warna green, satu lagi di sini kita punya yang warna grey-nya. Tinggal di dua warna ini saja kak, seperti ini. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Giorgino Salur. Jadi bermotif salur seperti ini kak. Dan untuk motif salurnya pun kita kreasikan teman-teman. Jadi gak cuma salur lurus aja. Di bagian tengahnya kita buat seperti ini kak ya. Kita buat kita seperti kak. Jadi biar kelihatan lebih cantik dan juga gak ngebosen nih untuk si motif salurnya. Ya untuk bagian depan seperti ini. Dan juga dia ada list di bagian kanan kirinya. Untuk listnya tuh dia nyambung sampai ke bagian sakunya kak. Nah dia ada saku di bagian kanan kiri seperti ini. Dan ada detail serutan di bagian pinggangnya. Nah jadi super cantik nih kak ya, bisa di adjust aja. Disesuaikan dengan bentuk pinggang teman-teman seperti ini ya. Untuk di bagian pinggangnya ada serutan. Dan juga untuk di bagian lengan dari siku ke bawah dia ada detail lipitan kak seperti ini. Dan juga memakai lengan karet. Nah jadi lebih simple juga nih kak untuk Ayara seriesnya. Dia memakai lengan karet seperti ini ya. Di bagian bawahnya, di bagian bawahnya dia ada detail kerutannya kak. Di sekitar bagian lutut atas ada kerutan seperti ini ya. Lalu tapak depan, tampak depan dari si Ayara series yang warna grey. Itu di bagian belakangnya kak. Untuk tapak belakang dia ada detail resletingnya di bagian belakang. Dan juga untuk motifnya pun kita kreasikan juga nih kak ya. Untuk motifnya gak cuma selalu lurus aja. Nah untuk detail motifnya sepertinya kak kita kreasikan. Dan juga di bagian bawahnya pun ada detail kerutannya juga seperti ini ya. Untuk tampak belakang, untuk di bagian depannya namanya Ayara series di etalase nomor 54. Untuk yang warna grey dia tinggal di ukuran S dan juga M saja kak. Yang sedang aku pengen di ukuran S nya dengan LD 96 cm ya. Yang sedang aku pakai di warna green kak ya. Seperti untuk contoh pemakaian dari Ayara series nya super cantik kak seperti ini ya. Yang warna green aku juga pakai di ukuran S nya kak seperti ini. Untuk tapak depannya ya, untuk tapak di bagian depan ada serutan kanan kirinya. Jadi bisa disesuaikan saja dengan bentuk pinggang kita. Jadi makin cantik teman-teman ya. Untuk bagian depan ada saku juga seperti ini. Untuk di bagian samping, untuk tapak sampingnya, untuk tapak samping seperti ini kak. Untuk di bagian belakang, untuk di bagian sampingnya ya. Jadi ini berlengan balon kak ya untuk si Ayar ini. Nah dia untuk lipitannya jadi lengan balon seperti ini kak. Nah, jadi super cantiknya di bagian lengannya. Seperti ini namanya Ayara series di etalase nomor 54 lagi diskon 10% kak. Ya untuk Ayaranya kita lagi diskonin 10% dari yang harganya 305 jadi 274.000-an saja kak. Lumayan banget ya buat teman-teman, boleh banget nih kak langsung saja di check out ya. Kita akan lanjut lagi kak, kita akan ke atas-atas. Kita ke nomor 2, di sini kita punya Brina series. Nah ayo untuk teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya. Di kolom komentar mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget nih kak. Di komen saja nomor etalasenya ya, nanti akan aku bahas untuk gamis ini. Ataupun ada yang bertanya-tanya juga boleh banget nih kak ya. Halo kakak, kak Anabi sudah bergabung ya di live stream kita. Apa kabar ini kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya kak, amin. Nah, halo Messi kakak. Kakaknya yang belum bergabung, halo semuanya ya, sudah bergabung di live stream kita. Nah sekarang kita akan bahas ke Brina seriesnya kak. Untuk Brina series kita punya dua warna cantik, akan aku ambilkan dulu ya. Nah sepertinya untuk Brina series kita ada yang warna butternut dan juga ada yang warna monokromnya. Halo Amesi Sultani, spill nomor 7 kak, boleh banget nih kak dengan senang hati. Di atas nomor 7 ini kita ada Arena series kak. Untuk Arena series ini kita salah satu bestseller kita teman-teman, akan aku pin ya untuk Arena seriesnya. Nah untuk Arena kita punya 4 warna cantik kak, aku ambilkan dulu ya untuk Arena series. Nah sepertinya teman kita punya 4 warna cantik. Di sini ada yang warna Deep Army, ada yang warna karamel, ada warna pink, dan yang terakhir ada di warna hitamnya. Akan aku spill satu per satu ya. Dari yang pertama kita akan ke warna
Nah, kita akan ke warna karamel, Kak. Yang pertama seperti ini ya, untuk warna karamel super cantik ini seperti ini. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium. Jadi kalau untuk bahannya itu adem dan juga kaku sama sekali, Kak. Dia itu bahannya nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ya, seperti itu bahannya ya. Ini bahannya super nyaman, Kak, karena dia gamis casual. Jadi kita cari bahannya pun kita cari yang adem-adem aja biar agar teman-teman nyaman pakainya ya. Dan juga untuk desainnya pun kita buat yang simple-simple aja nih untuk sehari-hari juga ya. Untuk detail ini dia ada resletnya di bagian depan, bisa untuk teman-teman busui. Ada list di bagian kanan kirinya seperti ini. Untuk listnya dia berwarna hitam, Kak. Ya, untuk yang warna karamel dia berwarna hitam dan juga dia full hingga ke bawah teman-teman seperti ini ya. Dan juga ada kerutan di bagian samping kanan kiri dan juga dia jatuh di bagian samping badan kita, Kak. Ya, kalau kita pakai jatuh di bagian samping badan kita. Jadi bagian tangannya dia hanya polosan saja seperti ini. Ya. Dan juga di bagian tangan terdapat detail dua listnya. Oh, ada satu kancingnya seperti ini ya. Namanya Arena Series di etalase nomor 7. Kita ada 4 ukuran, Kak, namun dimulai dari ukuran M ya. Jadi tidak ada ukuran S untuk Arena Series-nya. Ada M, L, XL dan juga di double XL-nya ya. Sedang aku pegang di ukuran L, Kak. Ukuran L ini ada di LD 105 cm ya. Ini untuk LD L kita 105 dan juga panjangnya ada di 142 cm ya. Untuk Arena Series-nya seperti kan lagi diskon 10% kayak untuk Arena Series-nya dari yang harganya. Nah, dari yang harganya 273.000 di live aku jadi 245.000 saja, Kak, lagi diskon 10% dan juga kita sudah menambahkan 2 kancing tambahan juga ya untuk Arena Series-nya. Ini ada di rasa nomor 7, Kak, ya. Yang pertama di warna karamel. Lanjut lagi di warna kedua kita punya yang warna pink, teman-teman. Ini warna pinknya super cantik, Kak. Pinknya pink soft, pink kalem, jadi bukan pink yang ngejreng gitu, enggak. Ini warna pinknya cantik banget, teman-teman, ya, seperti ini. Untuk listnya sama berwarna hitam juga. Jadi warna karamel dan pink, tapi listnya berwarna hitam ya, seperti ini. Ini tampak depan, di bagian depan ya. Untuk di bagian belakang dia kurang lebih sama, Kak, ada dua list dan juga ada dua kerutan yang seperti ini ya. Jadi Kak, ya, untuk yang warna pink, lanjut lagi kita ke warna berikutnya. Di sini ada yang warna Deep Army. Yang untuk yang warna Deep Army seperti ini, Kak. Yang untuk yang warna Deep Army dia listnya berwarna krem, teman-teman. Ya, berwarna krem untuk listnya seperti ini. Di tampak depannya, untuk di bagian depan dari Arena Series seperti ini, Kak. Ini untuk yang warna Deep Army, teman-teman ya. Tapi bagian belakangnya seperti ini. Nah, dan terakhir di kita di warna terakhir kita punya yang warna hitamnya, Kak. Yang warna hitam dia tinggal sedikit, Kak, stoknya tinggal beberapa pieces lagi saja. Sudah tidak banyak, Kak, untuk warna hitamnya. Jadi buat sampai kehabisan ya, boleh banget, Kak, langsung saja di check out ya. Di warna hitam pun sama dia listnya berwarna krem juga. Sepertinya, Kak, untuk Arena Series-nya. Tampak depan, itu di bagian belakangnya, Kak. Ya, namanya Arena Series di etalase nomor 7, lagi diskon 10% nih, Kak. Buat teman-teman boleh banget langsung saja di check out ya. Mumpul lagi murah-murahnya, Kak, ya. Untuk harga promonya hanya jadi live aku saja, teman-teman ya. Ini eksklusif hanya di TikTok Live saja ya. Teman-teman boleh cek nih di e-commerce kita lain itu dia harga normal, teman-teman. Jadi untuk harga promonya hanya di TikTok Live aku saja. Ini buat teman-teman ini kesempatan banget nih, Kak. Boleh banget langsung saja di check out ya. Kita lanjut lagi. Jadi untuk Kakak Messi seperti ya, Kak. Untuk bahannya berbahan Lady Zara Premium dan juga ada 4 ukuran dimulai dari M ya. Nah, kita akan lanjut ke etalase berikutnya. Nah, mungkin kita akan ke bawahnya dulu nih, Kak. Di sini ada Azua Series ya untuk etalase nomor 8 ya. Nah, untuk Azua Series ini kita tinggal di dua warna saja, Kak. Ya, tinggal dua warna. Untuk warna pink dan juga untuk warna macanya, mohon maaf sekali, sudah habis, Kak, sudah sold out. Nah, akan aku ambilkan ya, Kak, untuk Azua Series-nya. Siapa ada temennya, tinggal di dua warna saja, tinggal di warna Tosca dan juga di warna navy-nya. Akan aku bahas satu persatu ya. Dari yang pertama di warna Tosca, Kak, ini warna Tosca-nya super elegan dan juga warna-warna yang jarang banget nih, Kak. Warna Tosca-nya cantik banget, teman-teman, seperti ini. Bahannya sama berbahan Lady Zara Premium juga, Kak. Untuk detailnya dia ini simple banget ya. Ada aksen kancing di sebelah kiri, seperti ini. Untuk kancingnya pun berwarna Tosca juga, Kak. Seperti ini ya, untuk aksen kancingnya. Dan juga di bagian bawah kancingnya, ya, sejajar dia ada detail lipitan seperti ini. Nah, seperti ini, Kak, untuk bagian bawahnya. Ada detail lipitannya dan juga ada detail list di bagian pinggirnya ya, Kak. Halo, Atwing. Etalase nomor 2, Kak, boleh banget ya, dengan senang hati. Di etalase nomor 2 ini kita punya, nah, ada Brina Series, Kak. Ya, untuk Brina Series ini kita punya dua warna, teman-teman. Ya, akan aku ambilkan, Kak, untuk Brina Series-nya ya. Nah, seperti, Kak, untuk Brina Series kita ada di warna monokrom. Yang pertama di warna monokrom, juga di warna butternut-nya. Akan aku spill satu persatu ya. Jadi yang pertama di warna monokrom, Kak, seperti ini, atau warna monokrom, dia perpaduan antara warna hitam dan juga putih. Seperti ini. Dan juga dia ini sudah satu set, Kak. Dia sudah satu set dengan outernya. Jadi teman-teman sudah dapat dua pieces nih, Masya Allah ya. Halo, Ariska. Nomor 4 marun dan biru, Kakak. Oke, Kakak, baiklah. Setelah ini kita akan bahas ke etalase nomor 4 ya.
Nah, kita akan bahas di atas nomor 1 2 dulu nih Kak, yang berbeda series ini. Ini sudah satu set ya Kak, jadi sudah dapat outer juga sudah dapat gamisnya. Nah, kita bahas dari bahan ya. Untuk bahan ini kita memakai bahan Max Mara Premium untuk gamisnya dan juga Seruti Printing untuk outernya ya. Nah, kita bahas ke bagian detail outer. Di bagian kerah ada detail list ya Kak, seperti ini, ada list berwarna hitam sama seperti warna gamisnya. Dan di bagian tengahnya ada detail satu kancingnya. Kancing pun kita printing juga bermotif seperti ini ya. Di bagian depan terdapat detail rempel ya Kak, seperti ini. Halo Rizka, check out tadi pagi sebelum sebenarnya saya sudah check out pagi tadi sebelum check out. Tapi tolong spill ya Kak, boleh banget nih Kak ya. Aku tadi udah lihat kok Kak, aku sudah proses pesanan Kakak ya, Kakak Rizka Yana ya. Terima kasih banyak Kakak, Masya Allah. Semoga Kakak sehat selalu dan juga berkah selalu ya Kak rezekinya, amin. Nanti akan aku spill ya untuk Kakaknya. Kita setelah ini kita akan spill untuk Sena series-nya ya. Untuk Brina series dulu seperti ini ya Kak. Dia ini bermotif abstrak teman-teman ya. Nah, dia motifnya abstrak seperti ini Kak. Pastinya motif pun kita gak pasaran teman-teman. Seperti ini ya. Atau juga di bagian lengan outernya dia 3/4 Kak. Unik banget ya. Di bagian lengannya dia 3/4. Halo Watuing, outernya bisa dilepas gak Kak? Bisa banget nih Kak. Kak sudah dapat 2 piece. Nanti akan aku tunjukkan untuk detail gamisnya juga ya. Kita bahas ke bagian outernya dulu nih Kak. Untuk cutting outer itu dia makin kebangang makin panjang ya teman-teman ya. Di bagian depan. Untuk di bagian belakang dia lebih panjang dan juga ada detail kerutan di bagian punggungnya. Nah, sekarang aku akan tunjukkan untuk detail gamisnya ya, di warna satu lagi, di warna butternut Kak, seperti ini ya. Nah, untuk outer itu bisa dilepas pasang teman seperti ini ya. Nah, bisa dilepas pasang Kak, jadi teman-teman sudah dapat 2 piece ya. Sudah dapat gamis, juga sudah dapat outernya. Nah, untuk bahan gamis tadi berbahan Max Mara Premium. Ini dari bahannya sendiri pun dia udah mewah banget Kak. Jadi walaupun kakaknya mau pakai gamisnya aja pun udah oke banget ya, udah bagus banget Kak, seperti ini untuk gamisnya ya. Untuk detail gamisnya dan juga dia ada detail resetting di bagian depan, bisa tuh teman-teman busui juga. Ada saku di bagian kanan. Nah, sakunya di bagian gamis ya, Kak. Untuk sakunya ada di gamisnya ya. Lalu juga ada detail kerutan, lalu ada satu kancingnya seperti ini ya. Nah, bahannya pun mewah banget, Kak, untuk si Brina series ini ya. Untuk di bagian depan. Untuk tampak depannya untuk cuttingannya pun mendukung banget nih, Kak. Untuk cuttingannya super cantik ya di bagian depannya. Itu di bagian belakang dia hanya polosan saja ya. Dia polos tidak ada detail. Nah, jadi kalau kita pakaikan lagi untuk outernya dia jadi lebih cantik lagi nih Kak. Akan aku pasangkan lagi ya untuk outernya. Nah, jadi bisa dilepas pasang ya Kak untuk outernya. Ya, untuk biasanya bisa dilepas pasang. Teman-teman sudah dapat 2 piece ya. Sudah dapat 2 piece nih Kak. Dengan harga 300 ribuan saja, dapetin satu set secantik ini itu sudah worth it banget teman-teman. Jadi boleh banget nih ya langsung saja di check out. Dia lagi diskon 10% juga kok Kak ya, dari harga 338.000. Jadi 304.000 saja teman-teman, hemat 30.000 lebih nih untuk pembelian Brina series di live aku sekarang ya. Kemudian seriesnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa ada dua opsi, bisa dilepas seperti ini dan juga bisa dikancing juga ya. Dua-duanya sama-sama cantik. Mau dikancing ataupun mau dilepas jadikan outer juga sama-sama cantik ya Kak. Ada dua warna ya, warna monokrom dan juga ya warna butternutnya. Halo Twin, LD berapa? Nah, untuk LD ini kita ada 4 ukuran ya Kak. Akan sebutkan satu-satu ya. Dari yang pertama di ukuran S. Untuk ukuran kita ada SML XL ya Kak. Untuk S ada di 96 cm. Untuk M ada di 100 cm. Untuk L ada di LD 105 cm. Dan untuk XL ada di LD 110 cm ya. Seperti ya Kak, boleh disesuaikan kembali dengan lingkaran ada kakaknya. Atau kalau kakaknya masih bingung juga boleh di komen-komen di kolom komentar LD kakak berapa ya. Lingkaran ada kakak berapa, nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size ya. Nah, seperti ya Kak, untuk panduan size kita. Untuk berikan size di atas nomor 2. Ada 2 warna juga, ada 4 ukuran SML XL. Lagi diskon 10% nih Kak. Boleh banget kakaknya langsung saja di check out ya. Mumpung promonya masih jalan ya. Kita lanjut lagi ke kakak Rizka. Mau Sena series, boleh banget nih Kak ya. Di atas nomor 4 kita punya Sena series Kak. Kakak mau yang warna merah dan biru boleh banget ya. Akan aku ambilkan ya Kak untuk Sena seriesnya. Sebentar ya teman-teman. Nah, seperti kan untuk Sena series kita yang warna sky blue dan juga yang warna red berry-nya. Aku spill satu persatu ya. Dari pertama di warna sky blue Kak, seperti ini ya. Ini berbahan Lady Zara Premium ya, bener banget nih Kak. Bahannya dia sama pemakaiannya dengan si bestseller kita Arena Series. Arena Series pun dia sama pakai bahan Lady Zara Premium juga ya. Berarti ya adem dan juga nyaman banget jika dipakai ya untuk si Lady Zara Premium ini. Lalu juga ada resetting di bagian depan, di situ teman-teman busui. Ada saku juga di bagian kanan. Dan di bagian lengan terdapat detail dualis di sekitar bagian siku. Dan ada satu kancingnya seperti ini ya. Di bagian bawahnya ada detail kerutan Kak di sekitar bagian paha, tampak depan. Untuk tampak depan dari Sena series seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya ya, di bagian belakang dia hanya ada detail kerutannya saja Kak, seperti ini ya. Seperti kan untuk bagian belakang, di bagian depan. Ini dia simple banget Kak ya, simple. Jadi enak banget nih untuk dipakai sehari-hari ya Kak.
Untuk dipakai daily wear enak banget nih, Kak. Untuk jalan-jalan santai atau untuk ke pengajian pun dia oke banget nih ya. Seperti Kak untuk Sena series-nya. Halo Kak Rizka, oke Kak, terima kasih sebelumnya udah order yang hitam, pagi tadi nambah biru dan merah. Masya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Rizka ya. Kakaknya suka semua warna ini ya, pastinya, pasti banget nih Kak ya. Kalau untuk warna dari Sena series pun kita pilih yang cantik-cantik banget teman-teman. Aku sendiri pun bingung nih, mana warna favorit aku ya. Aku kok jadi kakaknya juga bakal beli ketiga-tiganya nih, karena ketiga-tiganya juga cantik banget Kak warnanya. Bisa banget dipakai sehari-hari ya, karena kita pun cari warna yang netral-netral aja, gak yang terlalu menyentik, jadi enak banget nih Kak. Dipakai sehari-hari pun pasti nyaman banget ya. Untuk Kak Rizka, terima kasih banyak kakaknya sudah next order lagi. Ya, semoga kakaknya sehat selalu dan juga berkah selalu ya Kak rezekinya, amin. Nah, teman-teman, ayo nih Kak. Ya, teman-teman yang lain seperti Kak Rizka ini nih, Masya Allah sudah koleksi dari Sena series kita ya. Untuk teman-teman boleh banget nih Kak langsung saja di check out ya, mumpung kita masih promo teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Aku akan habiskan ya Kak untuk Sena series ini. Nah, tutup bagian depan, di bagian belakangnya. Dan yang kedua ada di warna red berry. Yang di warna red berry-nya seperti Kak, ini warnanya super mewah dan juga elegan banget tiga warnanya ya. Seperti itu warna red berry kita ya. Untuk detailnya sama Kak di bagian depan. Untuk tampak depannya seperti ini. Itu di bagian belakangnya ya. Nah, warna AC itu seperti Kak, warna AC itu dia gelap ya. Mungkin kalau diangkat ke atas dia jadi agak lebih terang. Untuk warna AC-nya seperti ini Kak. Jadi maroon gelap seperti itu. Super cantik nih Kak untuk warna dari Sena series ini ya. Kita punya tiga warna cantik. Ada warna red berry, sky blue, dan juga yang warna black ink ya. Nah, juga ada 5 ukuran teman-teman. Kita sudah ready untuk yang LD 120 cm di Sena series ini ya. Karena dari kemarin banyak banget nih teman-teman yang request dan juga nanyain ke kita, Kak, kapan ready-in untuk yang LD 120-nya? Nah, sekarang kita sudah buatkan untuk teman-teman semua. Special nih untuk teman-teman ZR semua ya, kita sudah buatkan LD 120-nya di Sena series ini ya. Untuk saat ini kita baru ready di Sena series, Kak. Mungkin akan ready juga di model-model terbarunya nanti ya. Kita lihat saja nanti Kak ya. Nah, untuk Sena series di atas nomor 4 teman-teman. Seperti ini ya, Kak, ada 3 warna dan juga ada 5 ukuran. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi nih, Kak. Ayo untuk teman-teman yang sudah bergabung, boleh di komen-komen juga ya. Mungkin kakaknya mau melihat-lihat gamis-gamis kita, boleh banget nih Kak. Di komen saja untuk nomor etalasenya, nanti akan aku bahas untuk detail gamisnya ya. Kita akan lanjut lagi ya Kak. Kita akan lanjut ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase tadi, di etalase nomor 8 ya Kak. Kita punya Azua series teman-teman. Nah, untuk Azua series ini, kita punya dua warnanya tersedia, dua warna saja Kak. Di warna Tosca dan juga di warna Navy-nya. Ya, tadi pertama di warna Tosca Kak, seperti ini ya warna Toscanya. Super elegan dan juga jarang-jarang banget nih Kak warna Tosca seperti ini. Cantik banget ya. Bagian depan, ada sakunya juga Kak di bagian kanannya seperti ini. Ya, untuk tampak depan ya. Dia ada detail aksen kancingnya Kak, dia hanya hiasan saja. Jadi untuk pemakaiannya kita ada resleting di bagian belakangnya seperti ini ya. Ada aksen kancing di sebelah kiri kita. Ada lipitan, dan juga ada list di bagian pinggang. Dan di bagian tangannya pun super cantik nih Kak. Di bagian tangannya unik banget ya Kak, ada detail kerutan. Namun kerutan hanya setengah saja teman-teman. Nah, jadi jatuhnya di bagian samping tangan kita ya, seperti detail kerutannya. Dan juga ada satu kancing seperti ini ya, di bagian depan. Untuk tampak depan dari si Azua series-nya Kak, seperti ini. Untuk di bagian belakang dia hanya ada detail list dan juga satu resleting di bagian belakangnya. Untuk warna Tosca dia tinggal satu piece Kak, tinggal yang digantung ini saja. Sudah tidak ada lagi stoknya dan juga sudah tidak restock lagi. Jadi buat teman-teman yang udah suka warna dan juga modelnya dan kebetulan biasa pakai ukuran L dengan LD 105 cm, boleh banget nih Kak, karena dia tinggal satu ukuran L ya. Tinggal satu ukuran L, tinggal yang digantung ini saja Kak. Sudah tidak ada lagi stoknya dan juga sudah tidak restock lagi ya. Buat teman-teman tunggu apa lagi nih, boleh banget langsung saja di check out ya, mumpung lagi diskon 10% juga. Jadi harga Rp222.000 saja Kak, secantik ini ya. Secantik ini harganya cuma Rp222.000 Kak. Boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya. Namanya Azua series di etalase nomor 8 ya. Dan satu lagi. Dan satu lagi ini kita di sini ada yang warna. Nah, ada yang warna navy-nya Kak ya. Tinggal dua warna saja, selanjutnya ada yang warna navy Kak seperti ini. Untuk ukurannya dia sama dengan Arena, dimulai dari ukuran M ya Kak. Ada 4 ukuran, dimulai dari ukuran M, tidak ada M, L, XL dan juga di double XL-nya. Nah, untuk warna navy dia tinggal di ukuran M dan juga double XL Kak. Ya, tinggal dua ukuran saja teman-teman. Jadi untuk kakaknya boleh banget langsung saja dicek sebelum kehabisan ya Kak. Kak, cepat-cepat dia dapatnya, dapetin si Azua series cantik ini. Boleh banget langsung saja dicek ya di warna navy. Ya, tinggal di warna ini saja Kak. Tinggal di dua warna ini saja ya untuk Azua series kita. Ya, di warna Tosca dan juga di warna navy-nya. Boleh banget Kak, di atas nomor 8 ya. Untuk kita, di atas nomor 8 Kak. Nah, kita akan lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Nah, kita akan lanjut lagi nih Kak ke etalase berikutnya, di etalase nomor 3 teman-teman kita punya Velda series. Nah, untuk Velda ini kita tinggal di satu warna Kak ya. Tinggal satu warna akan aku ambilkan ya Kak untuk Velda series-nya.
Nah, seperti ya kan untuk Velda sendiri tinggal di warna cool grey-nya saja, berwarna abu muda ya. Di warna cool grey ini, Kak, kita bahas dari bahannya dulu ya, Kak. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Shiseido Deluxe dan juga Ceruti Printing ya. Untuk bahan Shiseido ini dia bahannya halus dan juga flowy gitu, Kak, bahannya. Ini super nyaman nih, Kak, untuk bahan Shiseido ini ya. Dan juga dia ada kancing di bagian depannya. Nah, untuk kancingnya pun berwarna abu juga, Kak, seperti ini. Kalau kancingnya dibuka, dia ada detail red slotting di bagian dalamnya sini, Kak. Jadi tetap bisa untuk teman-teman busu ini ya, untuk Velda series-nya. Ada setting di bagian dalam, dan juga dia ditutupi oleh list seperti ini, Kak. Untuk listnya dia full hingga ke bawah, ya. Dia full, Kak, untuk listnya, seperti ini. Dan juga ada sakunya di bagian kanan-kiri, ya. Udah di bagian dalam sakunya dia bermotif, dan juga dia ada list motifnya yang mengikuti bentuk sakunya ini, Kak, seperti ini, ya. Di bagian sukunya kedua sisi, dan juga bentuk sakunya unik ya, Kak. Untuk bentuk sakunya unik ini, Kak, seperti ini ya, untuk tampak depan dari si Velda seriesnya. Dan juga di bagian tangannya pun super unik, teman-teman. Dia ada detail cuttingan belahannya seperti ini, dan di bagian dalamnya dia yang bermotif ini, Kak. Dan juga untuk motifnya hingga bawah, lalu ada detail satu kancingnya juga seperti ini ya. Untuk kancingnya pun dia printing, Kak, bermotif seperti ini, Kak. Dan juga untuk detail bahannya, jadi bermotif bunga-bunga, dan juga ada detail aksen benang berwarna gold ya, Kak. Nah, seperti ini ya. Nah, ada benang berwarna gold, jadi kesan mewahnya pun dapat banget ya. Kesan mewahnya dapat banget, Kak, untuk si Velda series-nya. Jadi walaupun dia simple aja, ya, walaupun dia desainnya simple, dia simple ya, Kak, seperti ini. Namun kita main di bahan dan juga di bagian tangan ini, Kak. Jadi gak cuma sekedar simple aja, tetap kelihatan mewah dan juga elegan banget nih ya. Seperti ini, Kak, ya, untuk Velda series di bagian depan, itu di bagian belakangnya. Untuk tapak lengan dia ada detail lipitan di bagian tengah. Nah, aku suka banget, Kak, di detail lengan si Velda series ini ya, super unik. Jadi menambah kesan mewah banget, Kak. Untuk Velda masih ada 4 ukuran di SML XL ya. Namun untuk stoknya sudah menipis banget nih, Kak. Untuk Velda stoknya sudah menipis banget ya. Masih ada ukuran SML XL, cuma tinggal sedikit nih, Kak. Jadi buat teman-teman yang sudah suka, langsung saja dicoret, Kak, karena takut kehabisan. Karena kalau sudah habis pun kita tidak restock lagi ya. Untuk Velda seperti nih, Kak, di nomor 3 ya, Kak. Namanya Velda series, tinggal di warna cool grey-nya saja. Bagi warna cloudy grey-nya mohon maaf sekali sudah habis ya, Kak, sudah sold out. Diserbu dengan teman-teman ZRN semua nih, Masya Allah banget ya. Nah, buat teman-teman jangan sampai kehabisan juga, Kak. Langsung saja dicekat ya, mumpung masih ada stoknya. Dan juga diskon 10% nih, Kak. Ya, untuk harga dari 260 jadi 234 ribuan saja ya. Halo, Kak Andani. Yang M LD-nya berapa, Kak? Nah, untuk M kita ini ada di LD 100 cm ya. Nah, TSK ya. Untuk M kita ada di LD 100 cm dengan panjang di 142 cm ya. Sudah kan ya, untuk teman-teman boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Untuk Velda series-nya tinggal sedikit nih, Kak, stoknya tinggal sedikit, jangan sampai kehabisan secantik ini ya, Kak. Harganya cuma 234.000 saja secantik ini, Kak. Jadi buat teman-teman boleh banget langsung saja di check out ya. Di etalase nomor 3. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor. Nah, kita lihat ya, Kak. Nah, untuk etalase nomor 6 nih, Kak, di sini kita punya Vaira series. Untuk Vaira series ini kita punya 3 warna ya. Akan aku ambilkan dulu, Kak, untuk Vaira series-nya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya. Di kolom komentar kakaknya mau aku bahas yang nomor berapa nih, Kak. Ataupun ada yang mau bertanya-tanya juga boleh banget ya. Ditanyakan saja di kolom komentar ya, Kak. Nah, aku akan ambil dulu untuk si Vaira series ini ya. Nah, sepertinya untuk Vaira series kita ada 3 warna cantik. Ada di warna orchid, ada warna royal blue, dan juga di warna grey shadow-nya. Akan aku bahas satu persatu ya. Dari yang pertama di warna grey shadow, Kak, sebenarnya warna grey shadow kita ya. Ini perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam, Kak. Ya, untuk bahannya kita memakai bahan jacquard airflow dan juga crinkle linen deluxe, Kak. Untuk detail motif dia bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini ya. Untuk detail bahan dan juga motifnya seperti ini, Kak. Nah, ini ya. Untuk motifnya dia ada di leher ya, dari leher miring menyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya sini. Sepertinya tuh di bagian depan. Untuk tampak depan dari Vaira series-nya unik banget ya, Kak. Dan ini motifnya unik, cuma tetap simple, Kak. Jadi masih aman banget dipakai untuk sehari-hari ya, untuk bagian depannya seperti ini. Dan juga dia ada sakunya di bagian kanan, teman-teman. Nah, dan juga di untuk bagian lengannya dari siku ke bawah dia bermotif. Lalu juga ada detail frill di bagian lengannya seperti ini ya. Bagian tangan ini super cantik jika ada frill dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini. Untuk tampak depan dari si Vaira series-nya
Dan untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja kak. Lalu juga ada detail kancing dan resetting belakangnya. Kita ada 4 ukuran kak, di SML XL yang sudah aku pegang di ukuran S dengan L di 96 cm ya. Untuk L di S kita 96 dengan panjang di 142 cm ya. Lagi diskon 10% juga nih kak. Untuk si Fira Senisnya lagi diskon 10% dari yang harganya 305, jadi 274.000 saja kak, secantik ini ya. Untuk bahannya pun kita pakai yang punya kak ya. Untuk Fira ini ya, sebenarnya kita memilih bagian depan. Yang pertama yang warna grey shadow. Lanjut lagi di warna kedua kita punya yang warna royal blue ya. Yang warna royal blue ini perpaduan antara warna biru denim dan juga berwarna abu muda. Yang untuk motif dan juga bahannya dia sama kak. Seperti itu ya warna royal blue. Yang terakhir di sini kita punya yang warna orchid ya teman-teman. Nah ini unik banget ya, warna orchid itu perpaduan antara warna ungu dan juga berwarna cream ivory ini seperti ini ya. Pakai warna orchidnya. Ini kak kita punya 3 warna cantik dan juga ada 4 ukuran ya. Seperti itu warna-warnanya. Untuk ketiga warna dari Fira series ya kak. Buat teman-teman boleh banget nih kak langsung saja di check out ya. Mumpung lagi diskon 10% hanya di live aku saja nih kak untuk promonya ini ya. Setelah aku live akan kembali lagi ke harga normal teman-teman. Jangan sampai kelewatan harga promonya ya. Ini kesempatan banget nih untuk teman-teman semua untuk dapetin gamis-gamis cantik dari Zalando ini ya. Nah kita akan lanjut lagi teman-teman. Kita akan lanjut lagi ya ke tas berikutnya. Nah teman-teman kita juga lagi ada nih kak. Kita lagi adain diskon up to 50% di beberapa produk akan aku bahas juga ya. Nah untuk teman-teman ini untuk ini kesempatan emas banget nih kak untuk dapetin gamis-gamis dari Zalando karena ini lagi murah-murahnya banget ya. Yang pertama di Lula series kak di atas nomor 27 mohon maaf ya 27 kak ada Lula series. Kita punya 2 warna kak untuk Lula seriesnya akan aku ambilkan ya. Nah seperti kak untuk Lula series kita punya 2 warna, ada yang warna hitam dan juga ada yang warna yellownya. Seperti ya kak akan aku bahas dulu satu per satu. Dari yang pertama di warna hitam, jadi berbahan semi wool teman-teman ya, lagi diskon 50% kak. Setting ini dari harga 292 ya, jadi 146.000-an saja kak. Buat teman-teman langsung tunggu apa lagi nih kak, langsung saja di check out ya. Secantik ini kak ya, secantik ini. Untuk bahannya berbahan semi wool dan juga dia ada motif kotak-kotak kecilnya seperti ini teman-teman. Nah ada motifnya juga ya. Dan di bagian depan ada resetting bisa tuh teman-teman busui juga. Dan juga dia ada detail saku di bagian kanan kirinya. Nah di bagian sakunya dia ada aksen kancing, ada hiasannya seperti ini kak, super cantik ya di bagian sakunya. Seperti ini kak ya untuk bagian saku. Dan juga ini dijahit ya teman-teman, jadi gak bisa dibuka ya. Untuk kancingnya dijahit mati ya, hanya aksen saja. Terus di kedua sisi kak ya, aksen kancingnya di kedua sisi seperti ini. Dan di bagian tengahnya dia ada detail motifnya lagi ya. Halo Kak Rosmita, gak bisa COD ya? Nah teman-teman untuk fitur COD kita ini tidak bisa, mohon maaf sekali ya kak. Karena banyak banget nih kak kasus-kasus untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita memutuskan untuk menonaktifkan fitur COD kita. Nah untuk teman-teman solusinya jika mau membayar cash, teman-teman boleh bayar di Alfamart atau di Indomaret ya. Jika kakaknya mau yang membayar cash ya, itu untuk solusinya kak ya, untuk di Alfamart atau Indomaret kita bisa ya. Ya kan untuk Alfamart dan Indomaret kita bisa. Nah untuk fitur COD-nya mohon maaf sekali kita sudah nonaktifkan ya teman-teman. Nah seperti ya kak, kita akan lanjut lagi untuk si Lula series-nya seperti ini ya. Untuk tampak depan, di bagian depan dari Lula series seperti ini kak, cantik teman-teman, lagi diskon 50% kak. Dan juga di bagian lengannya terdapat detail sedikit motifnya sejajar dengan bagian badannya. Dan juga ada 2 kancingnya seperti ini ya. Tampak depan, di bagian depan dari Lula series kak seperti ini. Dan di bagian belakangnya ya, untuk di bagian belakang ini, untuk di bagian belakang ini dia ada motif juga kak ya, dari tengah ya, dari tengah sampai ke bawah dia bermotif kak seperti ini ya di bagian belakang. Itu di bagian depannya ya, namanya Lula series di etalase nomor 27, lagi diskon 50% kak, gak nanggung-nanggung ya, langsung 50% kak. Jadi 146.000 saja kak ya. Ukurannya masih lengkap, ada SML XL, juga masih bisa dibuat untuk seragaman nih kak. Jadi buat teman-teman yang lagi ada acara dan juga membutuhkan untuk gamis seragaman, bisa banget nih ya, diambil saja Lula seriesnya karena dia lagi diskon 50%. Momennya pas banget nih kak, kalau kakaknya lagi pengen seragaman ya, karena lagi murah-murahnya banget kak. Ya lagi harganya cuma 146.000 saja. Jadi cocok banget untuk dipakai seragaman teman-teman ya. Jadi mending langsung dipakai seragaman saja kak ya, karena lagi murah-murahnya banget nih ya. Dan untuk Lula series yang warna hitamnya. Lanjut lagi di warna kedua, kita punya di warna kuningnya ya. Di warna kuning kita dipadukan dengan warna krem kak ya. Di warna kuning dipadukan dengan warna krem seperti ini ya. Detail bahannya teman-teman ya, detail bahan dari si semi wool. Untuk motifnya sama kak, bermotif kotak-kotak juga ya. Untuk tampak depan, di bagian depan yang warna yellow seperti ini ya, itu bagian depan, itu di bagian belakangnya kak.
ya, namanya Lula Series di etalase nomor 27. Lagi diskon 50%, Kak. Tunggu apa lagi? Boleh banget langsung saja di check out ya. Ada dua warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Ketika untuk Lula Series kita, ya di etalase nomor 27 ini, Kak. Boleh banget langsung saja di check out ya. Kita akan lanjut lagi ya, Kak. Nah, teman kita akan lanjut lagi ya. Kita akan ke etalase berikutnya, Kak. Kita akan bahas di etalase nomor, nah, di etalase nomor 26 nih, Kak. Di sini kita punya Inara series. Untuk Inara kita tinggal di satu warna saja, Kak. Jadi untuk Inara series kita, nanti kan Inara seriesnya, nah, tinggal di warna biru saja, Kak. Untuk warna hitamnya mohon maaf sekali sudah habis ya, sudah sold out. Dan ini berbahan Shiseido, Kak. Dan itu dia halus juga flowy gitu, Kak, untuk bahan Shiseido ini ya. Lalu juga ada 3 tingkatan warna, yang paling atas ada warna grey, warna biru dan juga di warna toskanya. Ada juga dia mendominasi yang warna toskanya ini ya. Seperti kantung bagian depan, untuk tapak depannya. Dan juga dia ada detail kancing. Di bagian dalamnya pun ada detail si risetingnya juga. Seperti ini ya, risetingnya berwarna hitam dan ditutupi oleh detail disknya. Untuk disknya dia full hingga ke bawah berwarna grey. Ya, Kak, seperti ini, berwarna abu-abu ya. Tapak depan, di bagian depan dari Inara series seperti ini. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya. Di bagian lengannya pun ada 3 tingkatan warna juga. Ada warna grey, biru dan juga di warna toskanya. Ada satu kancing. Ya, ada satu kancing seperti ini, berwarna toska. Di bagian depan, di tampak depannya dari si Inara series. Di bagian belakang dia hanya ada 2 warna saja ya, warna grey dan juga di warna toskanya, Kak. Untuk Inara series tinggal di 2 ukuran saja, teman-teman ya. Tinggal 2 ukuran, di ukuran M dan juga di ukuran XL-nya saja. Ya, untuk L untuk S dan juga L mohon maaf sekali sudah habis ya, Kak, sudah sold out. Yang sudah aku pegang di ukuran XL-nya, Kak. Di LD 110 cm ya. Untuk XL kita, nah, Kak, seperti ini, Kak, untuk LDS XL-nya 110 cm dengan panjang di 142 cm juga ya. Tinggal 2 ukuran saja, Kak. Jadi boleh banget langsung saja dicek ya. Lagi diskon 50% teman-teman. Harganya cuma jadi 146.000-an saja. Ya, Kak, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi nih, Kak, ke etalase berikutnya. Ayo, untuk teman-teman boleh banget di komen-komen ya, di kolom komentar. Mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita. Boleh banget, Kak, di komen-komen saja ya. Kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya, Kak. Di etalase nomor 28. Di sini kita punya Kanza series. Nah, untuk Kanza series ini kita hanya ada satu warna saja ya. Berwarna navy, Kak. Ya, karena panjungan. Seperti ya, Kak, untuk Kanza series-nya hanya ada satu warna ini saja, berwarna dongker dan juga abu. Ya, berbahan semi-wool, Kak. Ini untuk detailnya. Ini ada list berwarna hitam di bagian samping kiri dan juga dia full hingga ke bawah seperti ini, Kak. Di bagian warna dongkernya dia ada 3 list. Ada 3 list miring seperti ini berwarna grey di atasnya. Ya, di bagian depannya seperti ini. Yang tampak depan dari si Kanza series-nya. Dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya seperti ini ya. Di bagian lengan dari siku ke bawah berwarna dongker dan juga ada detail satu kancingnya juga, Kak. Untuk kancingnya pun berwarna dongker juga seperti ini ya, berwarna navy. Untuk bagian lengannya, tampak depan dari Kanza series seperti ini. Lalu di bagian belakang dia full berwarna navy, Kak. Ya, dia polosan saja dan ada satu resetting di bagian belakangnya. Untuk ukuran tinggal 3, Kak, ya. Untuk ukuran tinggal 3 di SL dan juga XL saja. Ya, tinggal SL, XL. Untuk ukuran M-nya mohon maaf sekali sudah habis ya, Kak, sudah sold out. Tinggal di SL, XL saja. Buat teman-teman kalau sudah suka, udah suka model dan juga warnanya dan juga udah ada ukurannya juga, boleh banget tinggal langsung saja di check out ya. Mumpung lagi diskon 50%, Kak, ya. Diskonnya agak nanggung nih, langsung di 50%. Harganya cuma jadi 146.000-an saja. Buat teman-teman tunggu apa lagi, boleh langsung di check out ya. Tukang sejarahnya di atas sama 28, Kak, ya. Harga jadi 146.000-an saja, Kak. Kapan lagi cobanya dapetin gamis secantik ini dengan harga yang terjangkau banget, Kak. Jadi buat teman-teman boleh banget langsung saja di check out ya. Tukang sejarah sepertinya, Kak, hanya ada satu warna saja. Kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi nih, Kak, ke etalase berikutnya. Ayo teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya. Di kolom komentar kakaknya mau aku bahas etalase nomor berapa. Ya, kita akan lanjut lagi, Kak, ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor 30 nih, Kak. Di sini kita punya Luma series. Untuk Luma series ini kita tinggal di satu warna, Kak. Tinggal di warna kuning seperti ini ya, untuk Luma series-nya. Nah, sudah, Kak, untuk Luma series ini tinggal di warna kuning saja. Jadi ini perpaduan antara warna kuning dan juga hitam. Berbahan, Kak, seperti ini ya. Dan juga untuk detailnya ini dia ada resepnya di bagian depan. Bisa juga untuk teman-teman busui seperti ini. Dan dia ada saku di bagian kanan. Di bagian sakunya pun dia ada detail bisa juga, Kak, mengikuti arah bentuk sakunya seperti ini. Dan di bagian bawah ada detail patch-nya. Ya, 3 patch sepertinya, Kak, ada yang atas, tengah dan juga bawah. Bertingkat sepertinya, Kak, untuk detail patch-nya seperti ya. Dan juga di bagian samping kiri, ya, Kak, di bagian kirinya dia berwarna hitam. Dan juga dia unik banget, Kak, di bagian lengannya sepertinya.
Nah, bagaimana dari rumah seri sih seperti ini. Dan juga ada detail satu kancingnya. Untuk kancingnya sama-sama berwarna yellow ya. Sama-sama berwarna kuning ini, Kak. Untuk di bagian depan. Untuk tampak depan dari si rumah serisnya, untuk di bagian belakang dia hanya polos saja, Kak. Ya, hanya perpaduan warna saja. Dekat untuk bagian belakang. Itu di bagian depannya, namanya Luma Series di atas nomor 30. Lagi diskon 50% nih, Kak. Ya, lagi diskon 50%. Jadi harganya cuma 146.000 saja, Kak. Secantik ini cuma 146.000 saja. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi nih, Kak? Boleh banget langsung saja di check out ya. Ini kan Luma Series-nya. Ya, kita akan lanjut lagi nih, Kak. Ya, kita lanjut lagi. Kita bisa lanjut ya, ke terus berikutnya. Ayo buat teman-teman boleh di komen-komen ya, di kolom komentar kakaknya mau aku bahas etalase nomor berapa nih, Kak. Kita akan lanjut. Kita akan bahas lagi ke etalase nomor. Nah, kita akan ke etalase nomor 37 nih, Kak. Di sini kita punya Safa Series ya. Untuk Safa Series ini kita punya dua warna cantik, Kak. Akan aku ambilkan ya Safa Series-nya. Safa tentunya ada warna merah dan juga ada warna biru nih, Kak. Seperti itu Safa Series-nya. Aku akan bahas dulu satu persatu ya. Dari yang pertama di warna biru. Untuk yang warna biru dia dipadukan dengan warna navy, Kak. Berbahan Toyobo Premium dan juga seruti ya. Bermotif garis putus-putus seperti ini. Ya, berbahan Toyobo Premium dan juga seruti ya, Kak. Nah, seperti Kak, yang juga ada detail settingnya di bagian depan. Bisa gue tuh teman-teman busui. Oh, di bagian bawahnya ada detail frillnya, Kak. Seperti ini ya. Di bagian bawahnya ada detail frill juga. Uriknya dia frill miring, teman-teman. Seperti ini atau detail frillnya. Dan juga ada di bagian lengan. Ada detail satu kancing ya. Seperti Kak, itu bagian lengannya. Ada satu kancing dan juga ada satu pengaitnya. Itu di bagian depan. Untuk di depan dari Safa Series seperti ini. Itu di bagian dalam kurang lebihnya sama, Kak. Ada detail frill juga di bagian bawahnya sini ya. Untuk yang warna biru dia tinggal sedikit nih, Kak. Stoknya tinggal beberapa pieces lagi saja. Sudah tidak banyak ya. Untuk stok ini aja buat teman-teman boleh banget nih, Kak. Langsung saja di check out ya sebelum kehabisan. Karena kalau sudah habis pun kita tidak restock lagi, Kak ya. Kita ini sistemnya tidak restock, namun akan selalu update model terbaru. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Jangan sampai kehabisan stoknya nih, Kak. Apalagi dia lagi diskon 50%. Lagi murah-murahnya banget, teman-teman. Jadi boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Untuk yang warna biru. Setelah di sini kita punya yang warna merahnya. Nah, warna merah ini dia dipadukan dengan warna hitam, Kak. Ya, enggak kalah cantik dengan warna biru seperti apa untuk warnanya. Ya, untuk motif dan juga bahannya dia sama, Kak. Untuk motif, ya itu tapak depan, di bagian depan, bagian belakangnya ya. Namanya Safa Series di atas nomor 37. Ada dua warna juga ada 4 ukuran, Kak. Ada di SML XL ya. Nah, kita bisa lanjut ya teman-teman ke etalase berikutnya. Kita akan lanjut lagi nih, Kak, ke etalase nomor 38. Di sini kita punya Nura Series. Untuk Nura kita hanya ada satu warna saja ya. Seperti kamu Nura Series-nya. Nah, hanya ada satu warna cantik ini saja, Kak. Ya. Dan juga tinggal 2 piece, teman-teman. Tinggal 2 pieces ya. Dan juga tidak ada lagi stoknya, lalu sudah tidak disok lagi. Tinggal di ukuran S dua-duanya, Kak. Tinggal S dua-duanya, ya tinggal 2 piece saja. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya, Kak. Untuk S kita ada di LD 96 cm ya. Untuk bahan ini kita memakai bahan jet black dan juga seruti printing. Bermotif seperti ini ya. Untuk motifnya kita gak pasaran, Kak, ya. Untuk motifnya kita gak pasaran. Dan juga pastinya super cantik ini, Kak. Lalu juga dia ada detail frill di bagian dada atasnya berwarna hitam. Dan untuk di bagian lengannya dari siku ke bawah dia berwarna hitam juga. Lalu ada detail serutannya seperti ini, Kak. Jadi sedikit lengan balon gitu, Kak, ya, bagian lengan seperti ini. Dan juga ada detail satu kancingnya ya. Untuk kancing pun kita printing juga bermotif ya, Kak, seperti Kak, untuk detail kancingnya. Dia bermotif juga sama dengan motif si gamisnya. Ya, terus bagian depan. Di bagian bawah kiri ada detail sedikit warna hitamnya seperti ini ya. Itu tampak depan. Lalu di bagian bawah dia full berwarna hitam, Kak. Jadi yang full berwarna hitam juga ada detail satu resetting di bagian belakangnya seperti ini ya. Namanya ini Nura Series dia telasa nomor 38. Tinggal di ukuran S, Kak. Ya, tinggal di ukuran S dengan LD 96 cm ya. Ukuran S kita, ya, LD-nya 96 dengan panjang di 142 cm, Kak. Tinggal 2 piece ya. Untuk Nura Series tinggal 2 piece, Kak. S dua-duanya, teman-teman. Jadi untuk temannya semua boleh banget langsung saja di check out ya. Boleh banget nih, Kak, langsung saja jika untuk Nura Series seperti ini ya, di atas nomor 38. Kita akan lanjut lagi ya, kita bisa lanjut ya, Kak, ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor 40 nih, Kak, ya. Kita sini ada Alina Series. Untuk Alina kita punya dua warna, ada yang warna navy dan juga ada di warna pinknya. Akan aku ambilkan ya, Kak, untuk Alina Series-nya. Nah, seperti Kak, untuk Alina Series kita ada dua warna, Kak, ada yang warna navy dan juga ada di warna pinknya. Akan aku bahas dulu satu per satu ya. Sebentar, aku minta waktu sebentar.
teman-teman, sendiri kan untuk Alina series yang pertama di warna navy ya kak, warna navy seperti ini berbahan blue sapphire dan juga seruti printnya kak, seperti ini ya motif warna navy-nya. Ini bermotif bunga-bunga teman-teman, super cantik nih kak, untuk motifnya di bagian leher, di bagian tengah dan juga di bagian tangannya. Untuk lihat bunga-bunganya seperti ini ya, super cantik nih kak, manis banget untuk motif bunga-bunganya. Dan juga dia ada tulis berwarna putih di sekitar sini ya kak, ya tulis berwarna putih yang untuk tampak depan dari si Alina series-nya, dan juga dia ada saku di bagian kanannya kak. Ya, untuk pas depan, itu di bagian depannya, bagian depan dari Alina series seperti ini. Dan juga untuk di bagian tangannya, di sekitar bagian siku, dia ada detail motif juga, dan ada list di bagian atas dan juga bawahnya. Lalu juga ada satu kancing seperti ini. Ya, untuk tapak depan, untuk tapak depan dari si Alina series yang warna navy ya kak. Lalu di bagian bawah dia hanya polosan saja ya, dia polos dan juga ada detail satu resleting di bagian belakang kak. Untuk warna navy dia tinggal sedikit kak, stoknya tinggal beberapa pieces lagi saja, teman-teman, mohon maaf ya. Tinggal beberapa pieces lagi saja, buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak ya. Jangan sampai kehabisan, buruan aja langsung saja dicek ya kak, sebelum kehabisan stoknya, karena kita pun sudah tidak ada stok lagi ya untuk gamis-gamis ini. Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai kehabisan kak, boleh banget langsung saja dicek out ya untuk warna navy. Dan satu lagi di sini kita punya yang warna pinknya. Untuk warna pink ini dia motif untuk motifnya berbeda kak, karena kita untuk motifnya mau menyesuaikan dengan warna si gamisnya, jadi biar matching juga kak ya, biar matching antara warna motif juga warna gamisnya. Jadi warna pink dia bermotif abstrak seperti ini ya, dan juga tulisnya berwarna hitam kak untuk warna pink ini ya, tampak depan untuk di bagian depannya seperti ini, untuk di bagian belakangnya ya. Namanya ini Alina series, dia telah 40 lagi diskon 50% kak ya, diskonnya 50% teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua boleh banget langsung saja di check out ya, sebelum stoknya kehabiskan ya, sebelum stoknya habis, karena semakin hari pun semakin menipis nih kak untuk stoknya ini ya. Jangan sampai kehabisan teman-teman, boleh banget langsung saja di check out ya sebelum kita akhir live nih kak ya. Kita live hanya sampai jam 10 saja teman-teman ya, kita live hanya sampai jam 10 saja. Setelah jam 10 dia akan kembali ke harga normal ya, jadi untuk teman-teman boleh banget langsung saja di check out ya. Nah kita akan lanjut lagi nih kak ke etalase berikutnya. Nah di sini kita akan ke etalase nomor 41, kita punya Haya series. Untuk Haya series tinggal di satu warna saja, di warna yellownya ya kak. Untuk Haya seriesnya ya, dia ini berbahan Madinah katun kak ya, nah bahannya Madinah katun teman-teman seperti ini. Lalu juga dia ada detail resleting di bagian depan, namun uniknya untuk resletingnya dia bukan lurus di depan seperti biasa, namun dia ada di bagian sini ya kak. Nah dia mengikuti arah bentuk polanya seperti ini ya. Nah jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui di bagian resletingnya sepertinya berwarna kuning juga. Di bagian lengan kirinya dia berwarna grey, di bagian lengan kanan dia berwarna yellow kak. Unik banget ya, unik banget ya untuk detail dari lengan si Haya series ini. Dan juga memakai lengan rib teman-teman. Nah jadi dia elastis, tidak pakai karet, jadi lebih simple juga nih kak untuk Haya series seperti ini ya. Di bagian bawahnya ada detail renda, ada berwarna putih, dan ada sedikit warna greynya juga. Dan untuk bagian depan, untuk tampak depan dari si Haya series seperti ini. Untuk tampak depan itu di bagian belakang dia hanya perpaduan warnanya saja ya, antara warna green juga di warna yellownya. Untuk ukurannya tinggal sedikit banget kak ya, untuk ukurannya sudah menipis banget kak, jangan sampai kehabisan ya kak. Untuk Haya seriesnya berbahan Madinah cotton yang sudah aku pegang di ukuran L kak, dengan LD 105 cm ya. Nah untuk LDL kita di 105 cm dengan panjang 142 cm ya. Ini ada di atas 41 kak ya, di atas 41 lagi diskon 50% kak, dari harga 292 jadi 146.000 saja. Halo kak user, kak Unida, warna cuma satu kak, bener banget nih kak. Untuk si Haya series ini tinggal satu warna ya, tinggal di warna kuning saja kak ya, tinggal di warna yellow saja ya untuk Haya seriesnya. Yang lainnya sudah habis ya kak, yang untuk yang lainnya sudah sold out ke Monos sekali ya, tinggal di warna yellownya saja, bedakan dengan warna grey. Ini gak kalah cantik kak ya, warnanya gak kalah cantik dengan yang lainnya ya. Warnanya seperti kan untuk si Haya seriesnya di atas 41, harganya cuma 146.000-an saja. Buat teman tunggu apa lagi nih kak, boleh banget langsung saja di check out ya. Kita akan lanjut lagi ya, kita akan lanjut lagi nih kak ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah kita akan ke atas nomor 44 dulu nih kak. Di sini kita punya Serena series ya. Untuk Serena series kita punya dua warna teman-teman, akan aku ambilkan dulu ya kak untuk Serena series kita.
Nah, sebenarnya untuk serialis kita yang pertama ada di warna navy ya. Yang pertama ada di warna navy kak. Jadi untuk bahan ini kita memakai bahan Armani silk printing dan juga baby silk ya. Motifnya dia bermotif daun kak, super cantik ya motifnya. Dan juga di bagian tengah ada berwarna navy dan juga ada detail renda berwarna putih, renda kecil seperti ini ya. Dan juga dia full hingga ke bawah kak, untuk tulisnya dia full hingga ke bawah seperti ini. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya. Bagian sakunya dia polos dan juga di bawah sakunya dia ada detail limpitannya kak. Nah unik banget ya kak seperti ini. Halo Kak Nelly, Kak Spill nomor 37, boleh banget ya dengan senang hati. Di alas nomor 37 ini kita punya Safa series ya, kerakupin ya untuk Safa seriesnya ini. Ini banyak banget yang nanya ini Kak untuk Safa series. Jadi buat teman-teman yang sudah naksir, ada warna, ada ukuran, boleh banget nih langsung saja dicekat ya. Karena banyak banget yang naksir sih Kak untuk si Safa seriesnya. Jadi semakin hari pun semakin menipis Kak untuk stoknya ini ya. Untuk Safa kita punya dua warna, ada yang warna biru dan juga ada yang warna merahnya Kak seperti ini ya. Untuk kedua warnanya, untuk Safa seriesnya Kak akan aku spill satu persatu ya. Dari warna, nah ada warna birunya kak, soalnya ke warna birunya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Toyobo Premium dan juga Seruti ya, berwarna biru telur asin dan juga berwarna navy kak ya. Dan juga ada resetingnya di bagian depan, bisa untuk teman-teman busui juga. Lalu di bagian bawahnya ada detail frillnya kak, dan juga uniknya dia ini frillnya miring teman-teman ya, seperti ini. Nah unik banget untuk frillnya, sebenarnya kak untuk frillnya dia miring dan juga ada detail satu kancing di bagian tangannya ya, untuk bagian lengan. Untuk tampak depan dari Safa series seperti ini kak, untuk tampak depan itu di bagian belakang dia juga kurang lebih sama kayak detail frillnya juga. Dan untuk yang warna putih ini kak, dari warna putih dia tinggal sedikit banget kak stoknya ya, tinggal beberapa pieces lagi saja sudah banyak. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya, mumpung lagi diskon 50% kak ya, mumpung lagi diskon 50% buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Secantik ini kak ya, secantik ini harganya cuma 146.000 saja dari harga 292, jadi 146.000 saja ya. Sementara ya teman-teman,